Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Kim Siddiqui akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan untuk Moto Kris, Modena Kris 110cc. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama kita akan buat yang untuk Kris lah. Kris Modena 110. Okey, ni untuk Modena Kris 110 untuk spek CDT 1. Jadi untuk kita melajukan motor kita, yang pertama adalah kalau tukar benda ni kan, pakai benda ni, motor memang akan lajulah. Memang akan rasa laju lah sikit. Okey, exhaust. Exhaust standard tu tukar kepada exhaust racing. Okey, untuk exhaust racing ni ada dua jenis. Okey, yang pertama cutting standard. Yang pertama. Yang kedua open. Okey, persoalan dia, bagaimana kita nak pilih exhaust yang terbaik? Okey, untuk berdasarkan spek CDT 1 adalah spek blok standard lah. Jadi untuk pemilihan exhaust yang sesuai, ambil yang ni, CS, cutting standard. Kalau cutting standard ni, kalau nak sedap, pakai yang custom lah. Pakai yang custom ataupun beli je yang mana-mana cutting standard, tak ada masalah. Tapi kalau nak sedap, jangka panjang, engine boleh lock throttle, pakai exhaust custom. Kan? Memang sedap lah, sebab custom ni dia sistem piping ikut blok. Saya blok berapa kan. Jadi piping tu akan diukur ikut kesesuaian blok lah. Jadi engine akan lebih tahan lama lah. Okey, apabila sahabat-sahabat semua menukar exhaust, pickup dengan top speed akan bertambah. Dengan Kris 110 ni, dengan body yang berat, tukar exhaust memang sedap lah. Kan? Oh, memang sedap lah bosku. Okey, jadi yang kedua, apabila kita telah menukar exhaust, maka sistem angin berubah. Jadi yang kedua adalah, siapa tahu yang kedua? Jawab-jawab. Ni mesti terror ni, kan? Ni pakar-pakar modified ni yang sedang menonton ni, kan? Okey, setting carburetor. Betul, pandai-pandai. Apabila set carburetor kan? Okay, yang kedua set carburetor. Apabila telah menukar exhaust, sistem angin berubah. Jadi tukarlah. Okey, apabila anda tukar kepada exhaust racing, maka set carburetor perlu untuk menyesuaikan dengan exhaust baru. Kan? Apabila tak setting carburetor, nanti dia akan jadi menarik. Jadi setting balik, dapatkan sampai high RPM. Dapatkan sampai high RPM, setting skru angin tu, dapatkan sampai high RPM supaya pick up dengan top jadi power lah. Jadi okey lah. Kita bawa tu sedap kan. Kan tak tak set carburetor tak sedap pula. Okey, jadi yang seterusnya, apabila kita dah tukar exhaust, kita dah set carburetor, yang ketiga adalah kita nak bagi lagi sedap, tukar coil plug racing. Tukar coil plug racing. Jadi Kris 110 ni body dia berat. Kalau main highway memang sedap. Dia tak rasa macam goyang. Contoh macam EFI ni body ringan. Oh, memang rasa melayang lah kalau dah laju kan. Tapi Kris ni memang sedap. Nak pula Kris 110. Kan, kira biasa body Modena ni biasa memang berat-berat. Biasa memang berat. Jadi dia memang kalau highway, kalau setting tune, dia boleh tahan juga power dia kan. Jadi apabila telah set carburetor, nak lagi rasa pick up lebih, tukar coil plug racing. Okey. Coil plug racing ada dua jenis. Satu Uma Racing, satu Tokahi. Okey, antara dua ni, dua-dua ni sedap pakai. Tapi persoalan dia, yang mana lebih okey? Okey, kalau lebih okey, ambil yang ni. Ambil Uma Racing. Okey, dua-dua ni okey, api kuat. Tapi dari segi material ketahanan, Uma pegang lagi lah setakat ni. Kan? Jadi ikut kemampuan masing-masing lah. Apabila barang berkualiti tinggi, harga pun boleh tahan lah kan. Jadi pastikan original Uma, coil plug original Uma.
Pakai kalau cak ayam tak jadi ke, tak power ke kan. Nah, jika tuan puan order, boleh WhatsApp nombor booking sediti 018-901-7832. Okey. Yang seterusnya, untuk menjadikan mesin kita sempurna daripada spek CDT 1 ni, yang keempat, apa dia keempat ni? Deng deng deng. Kalau yang keempat ni tak setting dengan betul, pick up dengan top tadi, rugi lah, tukar tiga benda kan. Ingat tu. Jadi yang keempat ini adalah set apa set sprocket. Okey, pandai sahabat semua. Okey, set sprocket. Untuk motor Chris standard, biasa set sprocket ni kini sedikit kongsikan sedikit ilmu. Untuk engine standard kebiasaan memang 14. 14 set depan untuk Chris. Sebab body dia berat. Belakang untuk spek CDT 1 untuk kategori block standard, depan bubuh 14, belakang je adjust bubuh 34 ke, 33 ke, ataupun 32. Okey, jadi apabila sahabat-sahabat semua try 14, depan biarkan 14 untuk kategori spek CDT 1. Jika sahabat-sahabat semua pakai 34, enjin mengurang, enjin tu macam overrun, boleh tukar 33. Pakai 33 rasa overrun lagi, boleh pakai 32. Okey, yang tu yang pertama kan. Okey, yang tu yang pertama, overrun, OR lah, overrun. Yang kedua, masalah yang kedua, apabila sahabat-sahabat semua rasa motor tu macam mendap, masuk pakai sprocket 34, dia gear 3 okey, masuk gear 4, mendap. Apabila mendap, sahabat-sahabat semua boleh naikkan 35. Naikkan 35. Contoh pakai 35, mendap juga. Masalah yang kedua dia. Tukar 36. Okey, yang depan ni tak payah usik. Biarkan 14. Biarkan 14 untuk kategori motor standard lah. Kira macam tu, cara setting dia. Baru kita dapat rasa, memang perlu masa sikit lah. Sebab sprocket ni tak sama dengan kita punya, dengan motor-motor lain. Maksud dia macam ni, CC sama, Chris 110. Kawan aku ni Chris 110. Tapi kenapa berat dia, berat dia lebih kurang sama je dengan aku. Tapi kenapa sprocket dia depan 14, belakang 34 tak mengerang? Aku 34, depan 14 mengerang. Yang tu bergantung kepada lug engine. Sebab yang menciptakan engine tu manusia kan. Jadi dia punya sistem dalaman tu, kira-kiraan dia tu tak semua tepat kan. Jadi tu orang panggil ada yang dapat lug standard-standard lumba, yang ni kalah. Sebab atas lug, lug engine tu. Sebab maklumlah mesin yang buat kan. Kalau Allah yang buat, kan, aduh bosku. Okay, jadi setakat ini sajalah perkongsian Ken CDT tentang spek CDT 1 untuk Moderna Scris 110. Okey, berjumpa lagi di video akan datang. Ken CDT harap dapat memberi manfaat lah kepada sahabat-sahabat semua yang menonton ni, yang pandai, yang handsome, yang perempuan yang cantik tadi kan. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika belum nak tengok video Ken CDT seterusnya, boleh tengok di sebelah kiri ataupun tekan logo cahaya di atas star. Nak tambah ilmu lagi kan, ataupun nak kongsikan apa-apa pendapat yang baik, yang mantul, boleh komen di bawah. Dan jika belum subscribe, boleh tekan subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video-video terbaru daripada King CDT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.